Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri. Salah satunya untuk jabatan Dankor Brimob Polri. Kapolri menunjuk Irjen Imam Widodo sebagai Dankor Brimob Polri. Beliau akan menggantikan Komjen Pol Anang Revandoko. Keputusan tersebut tertuang dalam surat telegram mutasi bernomor ST-2360/10/Kep-2023. ASSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan mutasi tersebut. Ia mengatakan mutasi hal yang biasa. Dengan jabatan baru ini, maka dalam waktu dekat ini Irjen Imam Widodo akan menerima kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol dengan tanda 3 bintang emas di pundaknya. Lantas bagaimana profil dan rekam jejak Irjen Imam Widodo dan Kor Brimob Polri yang baru? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Irjen Imam Widodo dan Kor Brimob baru ini adalah lulusan Akpol tahun 1989. Sebelum menduduki jabatan Dankor, beliau adalah Wadankor Brimob. Selama berkarir di kepolisian, beliau memang banyak memegang jabatan di Brimob. Karirnya di Satuan Brimob terbilang sangat cemerlang. Pada tahun 2008, beliau menjabat sebagai Wakil Kasat Brimob Polda Metro Jaya, sebelum akhirnya dipindahkan sebagai Kasat Brimob Polda Aceh pada tahun 2010. Pada tahun 2013, Irjen Imam menjabat sebagai Kaden Gegana Korps Brimob Polisi dan tahun 2017, ia ditunjuk sebagai Danpas Gegana Korps Brimob Polri. Beliau juga pernah menjadi Kepala Operasi Nemangkawi pada tahun 2019 yang melakukan operasi menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Dilansir dari berbagai sumber, Pati Polri kelahiran 22 September tahun 1967 ini malang melintang di Satuan Brigade Mobil atau Brimob. Beliau juga pernah menjadi Kapolres Tanjung Pinang. Lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 1989 ini selanjutnya ditarik ke Korps Brimob Polri untuk menjabat Kaden Gegana. Karirnya di lingkungan pasukan elit Walet Hitam ini terus menanjak. Pak Imam kemudian diangkat menjadi Danpas Gegana. Pengalamannya di Korps Brimob membuatnya ditugaskan menjadi Kepala Operasi Nemangkawi untuk memberantas teroris KKB di Papua. Beliau juga pernah menjabat Danpas Pelopor Kor Brimob Polri. Kita ucapkan selamat mengemban tugas baru untuk Irjen Imam Widodo. Semoga manah sukses dan sehat selalu.